PSM Makassar akan dijamu Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu sore. Statistik pertemuan kedua tim berimbang. Dari 5 pertemuan terakhir, Macan Kemayoran dan Juku Eja masing-masing meraih 1 kemenangan dan 3 hasil seri. Laga tunda pekan ke-7 Liga 1 2019 akan kembali mempertemukan dua klub besar, PSM Makassar dan Persija Jakarta. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Rabu sore, di mana statistik pertemuan kedua tim mantan peserta perserikatan ini imbang. Dari 5 pertemuan terakhir di 2 kompetisi, Macan Kemayoran dan Juku Eja masing-masing meraih 1 kemenangan dan 3 hasil seri. Tuan rumah Persija Jakarta berambisi membalas kekalahan di final Piala Indonesia lalu. Kemenangan atas Kalteng Putra dan hasil imbang di markas Persebaya Surabaya menjadi modal positif bagi skuad asuhan Julio Banuelos. Sementara PSM Makassar ingin mengakhiri rekor buruk mereka di laga tanda. Raihan hasil minor tanpa kemenangan dalam 5 laga tanda diharapkan terputus di Jakarta. Wahyu Saputra, Salabes TV.